Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliya mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yawmiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yaqaw qawli. Subhanaka la ilma lana illa mu'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi lal azim. Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshu alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizukna tiba'a wa arina al-batila batila wa rizukna shtinaba. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz sa'uz billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallah al-azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba. Alhamdulillah thumma alhamdulillah pada malam ini 22 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 9 September 2020, sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu maya ini yang insyaAllah ya akan jadi radhatun min riyadil jannah, satu taman di taman-taman syurga Allah SWT seperti disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, diturunkan berkita rahmah dan barakah dari Allah SWT yang dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan sakinah ini ketenangan dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik dari Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin semuanya, Allah telah teruskan pengajian kitab Tafsir Munir juzuk 30, iaitu kita teruskan dengan kupasan surah Al-Qadar, iaitu tajuknya permulaan turunnya Al-Quran dan kelebihan malam Al-Qadar pada muka surat 327. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sarqu azim. Mafhumnya, pertama sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha lagi Maha Pengasih ni, pertama ayat pertama sesungguhnya kami yang menurunkan ini Al-Quran pada malam ini kemuliaan ini Al-Qadar. Yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ketiga, malam kemuliaan ini Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Keempat, pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ayat kelima, malam itu ini penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Okay, kita teruskan dengan sebab turun ayat pertama. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi Al-Hakim Ibnu Jarir daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahawa malam Al-Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Turunnya surah ini adalah disebabkan buruknya pemerintahan Bani Umayyah yang berlarutan selama 1000 bulan. Namun begitu, kedudukan hadis ini adalah gharib dan ditolak. Imam Ibnu Hatim Al-Wahidi dan Mujahid meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang lelaki dari Bani Israel yang memakai senjata dan berjuang pada jalan Allah selama 1000 bulan. Lalu orang Islam berterpegun dengan cerita tersebut. Maka Allah SWT menurunkan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Surah Azim. Mafhum semuanya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan ini Al-Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat pertama hingga ketiga surah Al-Qadar, yakni dari bulan-bulan perjuangan lelaki Bani Israel tersebut. Jadi itu jelas Jadi ayat ini Rasulullah turunkan untuk memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya malam Al-Qadar itu nilainya pada kita lebih baik dari 1000 bulan perjuangan lelaki Bani Israel itu. Sebab turun ayat yang ketiga diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Mujahid. Beliau berkata bahawa pada suatu masa dahulu terdapat seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang bangun beribadah pada malam hari sehingga ke fajar, kemudian berjihad menentang musuh pada siang hari hingga ke petang. Dia telah melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. Maka Allah SWT pun menurunkan ayat mafhumnya, Lailatul Qadri khair min alf syahr, malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Iaitu dari bulan amal lelaki Israel tersebut. Jadi jelas kita sebutkan tadi bahawa malam Al-Qadar itu pada kita umat Islam nilainya lebih tinggi daripada 1000 bulan ibadah lelaki Bani Israel yang dibicarakan tadi. Kemudian tafsir dan ulasan firman Allah SWT mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna zalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan yang ini Al-Quran pada malam kemuliaan Al-Qadar, iaitu suatu malam yang penuh keberkatan. Ayat ini sejajar dengan firman Allah SWT mafhumnya, Auzubillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang berkati itu, ayat ketiga surah Ad-Dukhan. Itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi syaitanir rajim, syahrul Ramadan alladhi yunzila fihi al-Quran. Surah Azim, mafum, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan ini permulaan Al-Quran. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Kemudian Allah SWT telah sempurnakan penurunan Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun mengikut keperluan dan keadaan tertentu, semuanya sebagai menjelaskan kuhakam Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan Jadi turun, sebab itulah sebahagian ulama menyatakan malam Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada setiap 17 Ramadan. Kenapa? Kerana ayat Al-Quran pertama yang awal diturunkan Allah SWT pada Nabi SAW di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Wallahu alam. Imam Az-Zamakhsyari, seorang ulama tafsir, berkata Allah SWT telah mengagungkan Al-Quran dengan tiga cara. Pertama, berdasarkan penurunan Al-Quran kepada dirinya dan dijadikan kitab Al-Quran sebagai kitab khusus kepunyaannya. Itu dia. Jadi Al-Quran ni dijadikan kitab yang agung kerana sandaran penurunan Al-Quran tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dia diungkapkan di sini dengan hanya menyebutkan ganti nama dhamir, bukan dengan nama zahirnya. Ini sebagai bukti tentang betapa hebatnya Al-Quran sehingga tidak perlu pengenalan tentangnya. Jadi Allah Ta'ala gunakan inna anzalnahu. Jadi Al-Quran ni hebat, tak perlu kita sebut Al-Quran pun tahu hu tu balik kepada Al-Quran hanya guna ganti nama sahaja, dhamir. Dan ketiga, Allah SWT mengangkat dan mengagungkan masa atau tempoh yang tempoh awal penurunan Al-Quran itu. Yakni Allah SWT menyatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar yang diturunkan, mulanya diturunkan Al-Quran itulah malam yang paling agung dan paling hebat sekali. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang kelebihan malam Al-Qadar. Pertama, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam Lailatul Qadri khairu min alf syahr, malam Al-Qadar kemuliaan Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat 1 hingga 3, ayat 2 dan 3 surah Al-Qadar. Soalan ini adalah bertujuan untuk menyatakan betapa besar dan mulianya malam Al-Qadar. Jadi sebenarnya soalan wa ma adraka ma al-qadr, ketahukah kamu Muhammad apa malam Al-Qadar itu? Kenapa? Kerana malam Al-Qadar itu tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan sebagai Al-Qadar adalah ialah kerana Allah SWT telah menetapkan pada malam tersebut apa yang dikenakinya sehingga ke tahun yang akan datang, atau mungkin juga disebabkan oleh keagungan dan kemuliaan malam tersebut. Itulah maknanya.
Ya, maksud malam Al-Qadar itu. Az-Zamakhsyari berkata, Imam Az-Zamakhsyari berkata malam Al-Qadar ini bererti malam penetapan dan penentuan segala perkara dan perjalanannya. Ini berasaskan kepada firman Allah SWT, mafhumnya pada malam itu ditentukan, mafhumnya pada malam itu ditentukan segala urusan dengan penuh hikmah. Ayat 4 surah Ad-Dukhan. Antara ketentuan yang memulihkan malam itu ialah bahawa beramal pada malam tersebut lebih baik dari beramal selama 1000 bulan. Jadi ketentuan yang menjadikan mulianya malam Al-Qadar itu ialah sesiapa yang beribadah pada malam Al-Qadar itu, pahalanya bersamaan dengan ibadah selama 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Itu dia tuan-tuan. Kalau kita dapat malam Al-Qadar ini, bertuahlah kita. Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata, sungguhnya Rasulullah SAW oleh tiba bulan Ramadan, baginda bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fi lailatin khair fi lailatin khairu min alfi syahr man harram man hurima khairuha faqad hurima. Maka Allah SWT sallallahu alaihi bila datang berkamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati, Allah mewajibkan kamu berpuasa pada bulan ini, yakni pada dalam bulan ini pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka pula akan ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Pada malamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan dan kelebihan pada malam berkenaan, maka ia benar-benar rugi. Waliyazubillah, minta kita janganlah terlepas daripada kebaikan-kebaikan dan kelebihan pada bulan Ramadan ini. Disebut pula satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, man qama ala taqadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya bahawa siapa yang mendirikan solat, ini qiyamul lail pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka akan diampunkan dosa yang telah dilakukannya. Maknanya kelebihan kita yang dapat dan sempat yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT beribadah pada malam Al-Qadar, maka kita akan dapat, maka segala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya auzubillahi minasyaitanir rajim. Yatanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ayat 4 surah Al-Qadar. Pada malam malaikat dan Jibril turun dari langit ke bumi menurut perintah dan segala ketentuan yang telah ditentukan pada malam Al-Qadar. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, inna Allah yuqaddirul qadra fi lailatil bara'ah fa idza kana lailatul qadri yusallimuha ila arbabiha. Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya, sungguhnya Allah telah menentukan satu ketentuan yang khusus pada malam bara'ah. Al-bara'ah ini malam melepaskan. Bertiba malam Al-Qadar, maka Allah sampaikan ketentuan khusus itu pada malaikat pelaksananya. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah SWT. Ini berdasarkan pada firman Allah, mafhumnya, tiadalah kami diberi turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Ayat 4 surah Maryam. Manakala maksud ar-ruh ila Jibril AS yang disebut khususlah ayat ini sebagai tanda kemuliaannya. Sebab ini menunjukkan ataf sesuatu yang khusus pada sesuatu yang bersifat umum jenis malaikat. Sesuatu disebut tazalul malaikatu war-ruh. Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Mana-mana menunjukkan ataf waw itu menunjukkan bahawa Jibril ini satu bukti bahawa Jibril ini adalah ketua kepada semua malaikat, yang mana tugasnya seperti yang kita baca dalam hadis tadi, yang kita bacakan sebentar tadi. Antara faedah dan kepentingan turunnya para malaikat pada malam Al-Qadar ialah untuk melihat berbagai-bagai bentuk ketaatan di kalangan manusia di muka bumi. Suatu hal yang mereka tidak melihatnya di kalangan penghuni langit pada malam tersebut. Orang ramai beribadah, qiyamul mulai tahajud dan sebagainya lah. Baca Quran dan sebagainya. Mereka akan mendengar suara-suara rintihan manusia yang berdosa yang memohon keampunan. Ini yang lebih disukai oleh Allah dari munajat dan tasbih para malaikat kepada Allah SWT. Lalu malaikat berkata, marilah kita mendengar suara yang lebih disukai Allah SWT dari munajat dan tasbih-tasbih kita. Itulah malaikat ni turun ke bumi nak melihat dan mendengar. Allah SWT kata macam tu, mereka turun ramai-ramai nak melihat keadaan manusia yang beribadah pada malam tu Qadar itu. Yang ada ibadahnya yang 100% dengan all out dan sebagainya. Kita lihat kan pada akhir-akhir Ramadan khususnya.
Barangkali Rahman kata atas di bumi pada malam sebegini merupakan satu keistimewaan khusus. Para malaikat juga menuntut kelebihan malam tersebut demi untuk mendapatkan pahala tambahan. Sebenarnya seorang hamba Allah menuju ke Mekah untuk menjadikan dirinya lebih mentaati Allah SWT dan mendapat pahala yang lebih banyak. Maka demikianlah juga malaikat. Yang begitu orang malaikat pun dia nak pahala yang lebih lah. Beribadah, maka dia turun ke bumi melihat bagaimana manusia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Wallahu alam. Dan ketiga, Allah SWT berfirman, a'udzu billahi rajim, salamun hiya hatta matla'il fajr, surah Al-Azim. Mafhum malam itu, ini malam itu qadar, dipenuh kesejahteraan sampai ke terbit fajar. Ayat kelima surah Al-Qadar ini adalah malam yang diliputi dengan segala kebaikan sebabkan turunnya Al-Quran dan para malaikat sebagai saksi. Malam ini malam yang sedia berselamat, aman, baik dan barakah. Tidak ada sebarang keburukan bermula dari gelincir matahari sehingga terbit fajar. Sepanjang malam itu memang tidak ada apa-apa perkara buruk yang akan turun dari langit. Semuanya perkara yang baik-baik saja. Kerana malam itu malam yang diberkati Allah SWT, Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Pada malam tersebut akan diturunkan kebaikan dan keberkatan tidak putus-putus. Malaikat rahmat turun secara berkumpulan sehingga fajar menyingsing. Begitulah. Lepas itu digunakan perkataan tanazzalul malaika. Tanazzalu itu daripada perkataan tafa'alu. Bila tafa'alu ni dalam bahasa Arab sesuatu perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan berterusan. Jadi malaikat turun. Bukan turun sekali, lepas tu tak turun dah. Yang lain-lain semua turun. Dan ada yang naik, turun balik, naik-naik, turun balik. Macam current electric lah, current electric kan. Alternate current, bukan direct current, alternate current ni arus ulang alik, bukan arus terus. AC, direct current DC, kumpulan rock AC DC. Minta maaf, mencelah sikit lah. Jadi maknanya bila sebut tanah zalu tu AC, alternate current ni, malaikat turun naik kerana menurunkan barokah dari Allah SWT, rahmat dari Allah SWT khusus pada malam Lailatul Qadar itu sahaja. Wallahu alam. Jadi itulah ya sedikit kupasan ringkas berkaitan dengan tafsir surah Al-Qadar ayat 1 hingga ayat 5. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan bahagian yang susunya, iaitu pedoman hidup dan hukum hakam serta penentuan malam Al-Qadar, tatkala malam Al-Qadar, hikmah di sebalik kelesian malam Al-Qadar dan kelebihan malam Al-Qadar, insyaAllah pada kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Yang lain baik itu semuanya dari ilmu Allah SWT, kita manfaatkanlah kehidupan kita insyaAllah, untuk bawalah kehidupan kita bersama seorang isteri anak-anak kita, untuk bahagia dunia sampai ke akhirat, dan sekalian berkuang kelemahan dalam kuliah ni kita sama-sama lah mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan daripada tuan-tuan dan perempuan juga insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan salatul asbah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bina bikum taqabbal kira bila dia taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.